Kami datang di sini tidak ada transaksi. Karena hari ini banyak sekali analisis-analisis yang jorok menghilangkan idealis sebagai mahasiswa. Kita menuntut Jokowi seolah kita setuju dengan Prabowo. Cuma demi Allah saya katakan di sini kita tidak ada transaksi di sini. Kami di sini murni sebagai mahasiswa yang menyampaikan pesan dan kesan apa yang dikeluh kesahkan oleh rakyat. Yang pertama, saya ingat betul 1928 bagaimana pemuda-pemuda menggagas untuk membangun Indonesia sampai lahirnya Sumpah Pemuda. Lalu kemudian rezim pertama dijatuhkan. Siapa yang menjatuhkan? Mahasiswa! Siapa yang menjatuhkan? Mahasiswa! Lalu yang kedua, 1998. Yang kedua kalinya rezim dijatuhkan. Siapa? Mahasiswa! Oleh siapa? Mahasiswa! Lalu lahirlah Sumpah Mahasiswa. 2018! Yang persis berputir, saya baca krisis moneter hampir persis dengan saat ini. Jangan salah, jangan hati-hati. 2019 bukan hal yang tidak mungkin. Kita jatuhkan kembali oleh mahasiswa. Bapak-bapak, kami di sini bukan hanya untuk mengadu fisik. Bukan hanya untuk mengadu fisik. Tentu kami kalah dengan bapak-bapak sampai di sini karena kalian. Kalian sudah terlatih, otot kalian besar, gagah. Kami di sini lemah, tapi yang kami sampaikan adalah kekuatan rakyat. Berapa kita? Satu. Berapa kita? Satu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan tentang demokrasi. Tak perlu saya sebut satu persatu di mana demokrasi yang hilang, di mana demokrasi yang tergadaikan. Demokrasi sekarang menjadi alat transaksi kepentingan politik. Di mana demokrasinya? Bapak-bapak sel PPP, saya dari sana tadi. Saya dari sana, kenapa saya lari ke sini sendiri ya? Karena saya lihat raut muka, wajah, senyum ibu-ibu dan bapak-bapak seolah-olah melihat kami di sana sedang bermain-main. Bapak dan ibu semua, saya kira paham dengan apa yang saya sampaikan tentang krisis demokrasi hari ini. Yang kedua, tentang ekonomi hari ini. Bagaimana ekonomi hari ini? Lebih dari 50% kekayaan Indonesia diekspor keluar. Tahun 1996, baju Indonesia tergadaikan. Baju Indonesia dijual 1998. Jantung Indonesia dijual. Dan sekarang 2018, di mana Indonesia yang sesungguhnya? Saya di sini akan mengajak kawan-kawan semua dengan sumpah mahasiswa. Kepalkan tangan kawan semuanya. Kepalkan dan dengan wajah yang serius, karena kita ingin ditanggapi serius. Ikuti kata-kata saya. Sumpah mahasiswa. Sumpah mahasiswa. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa kebebasan. Tanpa perintasan. Tanah air tanpa perintasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang mencintai keadilan. Bangsa yang mencintai keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Jika ada 1000 orang yang mendukung kebenaran, maka pastikan satu di antaranya. Itu adalah aku. Itu adalah aku. Jika ada 100 orang yang menegakkan kebenaran, jika ada 100 orang yang menegakkan kebenaran, maka pastikan satu di antaranya adalah aku. Maka pastikan satu di antaranya adalah aku. Dan jika ada
satu orang yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan, maka pastikan dan saksikan. Ikuti kawan-kawan. Maka pastikan dan saksikan. Itu adalah aku. Itu adalah aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.